Dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan exercise yang kelima seperti dalam circuit kita. Okey, kita akan belajar dengan indirect control. Komponen yang kita gunakan adalah 5-2-way selector switch yang di convert menjadi 3-2-way. So cara dia kita blocking port yang kedua. Okey, dan seterusnya kita guna single pilot 5-2-way spring return lah. Dan kita menggunakan silinder double acting silinder. Okey, so kita buat sambungan litar. Pertama kita attach kita punya part dekat kita punya profile plate. Okay, satu. Ini adalah selector switch. Okey. Okey, so kita bekalkan dia dengan air supply dekat manifold. Okey. Wajib port yang nombor 1 eh. Okey. DCV kita pun kita kena supply juga ah. Supply dengan power pressure air supply. Okey. Kita cucuk bagi dia rapat. Okey. So kita nak control kita punya DCV kita menggunakan pressure. So dekat selector switch kita port yang nombor 4 ni kepada pilot dia, port kena pilot. Okey, so sekarang ni dah lengkap untuk lekat litar untuk sambungan. Untuk untuk port yang seterusnya adalah 2 akan pergi kepada exhaust lah. Okey, dan 4 kepada port yang belah kiri lah. Kalau okey, so lengkap lah satu sambungan litar kita untuk indirect control. Okey, so kita akan buka kita punya shutter valve kita. Okey, so sekarang ni kita punya silinder dia retract sebab kita punya control dia adalah 2. Okay, untuk kita activate balik, so kita buka, kita select the switch. Okay, so sekarang ni switching switch akan berlaku lah. Air pressure akan masuk kepada 1 kepada 4. Okay, saya rasa sini saja untuk exercise yang kelima.